Jadi, Kak Kita mau ngapain ya, Rabun? Kacamatanya, yuk, gus goreng ininya. Jadi, aku sedang video, nggak video call, lagi teleponan sama mama aku. Dan kalian akan melihat aku merangkum tugas. Enggak tugas, merangkum materi sekalian. Gak tau lah, caper. Sekalian ya kayak gitu. Karena aku lagi UTS. Gimana cara aku ngapalin? Gimana cara aku ngapalin? Seperti ini ya, ya pun. Mama? Apa? Bilang dulu halo gitu. Hah? Bilang dulu halo halo, iya. halo Ini gelo jadi berubah. Halo. Ya, jadi halo. Kan? Jadi aku kayak setiap waktu, gak setiap waktu sih, jarang sih sama mama. Enggak sih, tapi biasanya aku teleponan sama mama. Sampai berapa jam gitu. Oke, itu pernah 11 jam sih. Ya, soalnya si Bionusok, Bionusok itu gak bisa aku telepon. Gak bisa aku. Soalnya dia cuman we first DM doang. Kan update juga sama lagi kayak Jaehyun. Sama lah kayak aku, jarang-jarang update PM, maaf ya. Terus ya itu deh. Aku tuh cara belajarnya gak belajar sih. Cuman kayak ya udahlah gitu deh. Pokoknya apa sih? Sama untuk yacht. Kita tidak boleh menaruh ini di bawah. Kita akan menaruh ini di WC. Jadi kita akan ya pokoknya gini, aku tuh kalau misalnya belajar nggak belajar, nggak sih. Nih kalau kepepet biasanya kita akan nulis menggunakan ini yang 03 ya. Ini ya. Udah, itu sebenarnya bisa pakai kayak gini kan, yang warna-warni. Terus cuman aku akan membuat itu berwarna. Bisa nggak jangan jatuh? Soalnya kamu gak akan bisa bangkit lagi. Enggak, ini jatuh. Nah, aduh abis nih. Ini. Coba deh udah nanti dulu ya. Kita menggunakan it's simple. Blueberry-nya. Soalnya kayak yang aku juga biasanya sih baca-baca ya, baca-baca di apa sih? Kok kayak ini enggak enak. Ininya. Tuh, kita menggunakan ini apa sih? Sebentar, aku bingung. Soalnya kita biasanya dia mau aku ngomongin apa ya? Aku ngomongin apa ya, Mas tadi? Ya, soalnya biasanya ya udah baca-baca materi di web kuliah kan yang ada PPT. Pete. Pengen pete. Iya, pepete. Ya udah baca kalau lagi malas cuman baca aja. Habis ini kan isinya ya sesuai dengan bahasa sendiri aja ya. Asal kita mengerti, mengerti. Tapi kalau ini jadi karena ini materinya tuh ada sem-semnya tuh jadi kayak sangat-sangat-sangat lah gitu kan. Jadi kayak saya harus mengeluarkan lebih banyak lagi effort. Dia tuh dulu ngajar semester 1 mengajar ini. Semester 1 gue ngapain ya? Apa ya namanya bentar ya? Dia tuh mengajar
agak apa nih? Religi masyarakat Korea kan. Nah, itu tuh kalian akan menghafalkan tuh. Jadi masih ada nih syakku. Mencari tentang nih. Ini kan, apa itu agama dalam antropologis? Apa itu apa namanya? Menurut Sanskerta jadi agama dan religi itu beda, guys, kan. Mama tahu enggak agama dan religi itu berbeda? Sebenarnya aku taunya waktu bedanya semester. Bedanya dari mana? Bedanya ya pokoknya ya gitu sih. Pokoknya aku ingetnya cuma waktu semester 1 aja. Jadi saya hafalin ingat, kerjakan, lupakan gitu mah. Jadi kayak ya udah. Jadi kalau mama nanya sekarang jawabannya kita baca. Kayak gitu. Dan alhamdulillah saya hafalin tuh rata-rata keluar. Tapi pusing juga kan, kayak apa itu shamanisme di Korea, Buddha, shamanisme ya kan. Shamanisme itu awalnya dari mana coba, tebak? Dari Tibet awalnya ya. Kalau kalian nonton Exhuma, nah itu tuh masuk dalam pelajaran aku juga loh, ada di waktu semester 1 religi dan masyarakat Korea gitu. Bukan agama ya, maksudnya religi mereka tuh ada banyak kan. Ada Buddhism, ada ritual-ritual lainnya. Itu kan yang si ininya Munyo kan. Munyo itu adalah shamanisme cewek. Itu kan kalau gak salah. Gak tau lah ya, aku udah lupa. Pokoknya kayak gitu loh. Kayak gitu-gitu lah ya nih, kayak seperti ini. Terus yang paling pusing itu sebenarnya udah pada ini nih. Pada dinasti Goryeo ada sekolah son. Sekolah son itu namanya ada gitu-gitu lah. Ada Samguksaji. Kalian pasti Samguksaji ya. Ya gak tahu ya pasti. Dan di era. Jadi sebenarnya tuh kalau di Jepang tuh awal mulanya ada Buddhism itu di Jepang tuh gara-gara mana? Gara-gara dulu aku semenanjung Korea ya, masuk juga ke Jepang. Jadi Buddhism masuknya gara-gara itu. Aduh, ngapain sih cari-cari orang lain? Jelas adanya aku ya, udah berarti adanya aku. Yujo, pokoknya ada gitu lah. Nih, kayak apa sih namanya? Ada Confucianism. Dari zaman dinasti Baekje tuh kan ada ini aku waktu itu ingat banget yang mana sih, Biksu Ado tuh masuk di zaman Goguryeo. Pokoknya dia yang kedua setelah orang yang menyebar luas ya, pokoknya gitu-gitulah. Jadi saya harus punya effort banget. Biksu-biksu besar, terus biksu-biksu besar di jam. Nih gue harus ngapalin biksu-biksu besar yang ada di sono gitu kan. Zamannya dia kayak maksudnya zamannya Kertanegara, zamannya Majapahit, zamannya Mataram kuno. Nah, gue ngapalin yang begitu. Terus biksu-biksu itu tuh punya buku apa? Mama tahu enggak tata belajar kayak gitu mah? Kan suka nonton itu, kungfu. Ya Allah. Nonton kungfu aja. Beda. Beda. Iya, seperti itu saya. Jadi di biksu-biksu itu dia punya sekolah biksu apa aja, dia punya sekolah bukan sekolah apa namanya? Dia punya ini apa aja, kitab apa aja, kira fuck sih.
Kerasakti banyak tuh ceritanya kayak gitu. Iya, tak untung kan Teteh demen ya nonton-nonton yang zaman dulu kayak gitu kan. Nah, jadi kayak tahu sedikit-sedikit kalau ini kalian tahu gak tentang ini? Saya nonton karena kan banyaknya yang umur seumuran Dela. Jadi belum pada nonton yang kayak gitu-gitu loh. Ya gitu deh, kita akan mulai merangkumnya. Tapi nggak tahu ini akan tetap berlanjut sampai nanti live, sampai selesai. Aduh, kalau bisa 10 jam tuh atau nanti mati. Maksudnya kayak iya, semua orang akan mati pada waktunya. Maksudnya kayak dimatiin live-nya. Jadi kita mulai. Ini udah hilang gue. Jadi di sini ada connection Google Band-nya band Korea gitu kan. Cuman hilang, dua orang hilang. Tapi aku tempel di kaca. Buat nempelin foto Polaroid aku sama bukan foto Polaroid, foto bok aku sama Jane. Aneh ini mantan satu mana? Harusnya ada foto Bionic besok ya. Oke, nanti kita mulai. Jadi enggak tambah Chang Ching Chong. Jadi handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Alice ini, sama Alice, kita akan melihat materi. Sebenarnya sekarang tuh semester 2 ini tuh dosen aku yang ini tuh dia sekarang ngajarnya namanya masyarakat masyarakat dan kebudayaan Korea itu maksudnya. Di situ ada apa aja, kita tuh udah masuknya di daerah yang kayak festival kayak mukbang mukabeang gitu hansik emsik apa sih? Lagi ngejelasin ke orang-orang. Ya itu apa bla 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 bla? Iya kan maksudnya bla bla bla. Nih, masyarakat dan kebudayaan Korea. Ada pokok bahasa, pengertian masyarakat dan budaya, cakupan budaya, jenis budaya, mitos, legenda, dongeng, kebudayaan. Tadi tuh masuk pokoknya UTS-nya jam 8. Jam 9 udah ada di kosan, tidur. Tadi tidur sampai jam Teteh tidur jam setengah 2. Eh, lumayan lama ya. Terus bangun lagi? Tadi yang nelpon mama. Dua jam lalu jam berapa? 6 tau deh. Ya, kita mulai kaja. Siapa biasanya sampai dengerin lagu? Jadi nih ya, aku tuh biasanya dengerin lagu sambil teleponan sama mama. Betul tidak mama Alice? Betul. Iya. Ya hidupku aja seperti ini sudah cukup sibuk ya. Jadi kayak mari kita enjoy kan. Karena tadi menurut abah maman. Naonnya tadi? Santai aja. Iya. Karena tadi aku agak sedikit kayak marah-marah. Oh, sibuk nih. Pas UTS banyak nih kegiatannya. Eli, bisa enggak bantuin? Ya udah ya gitu kan. Bisa enggak gantiin? Papa, karena ini semua menuju proses kan, ini prosesnya ya, kata Bapak Mama. Rambut aku tuh sekarang kayak udah harus di retouch. Okay. Jadi biarin aja kalau ada yang ketawa-ketawa kayak gini. Masyarakat, apa itu masyarakat? Sebenarnya aku juga bingung ya.
kadang tuh kita belajar yang ini ya. Kadang tuh ya dosen yang ini tuh kayak dia tuh cuman ngasih, tapi saya tuh ya dia tuh pertanyaannya tuh kayak gini, kuisnya tuh kayak gini, aduh sakit perut lagi. Pengen beli minuman lagi. Duh kasihan lihat tete ular kejepit susah ku batu. Aduh, ular ah ini mah sengaja dilemparin orang. Bidang men, kayak gitu. Dia tuh jadi jawabannya true or false, terus kan pas kuis tuh gak tahu itu tuh kita kayak merasa udah bener ya sama jawaban kita itu true, tapi ternyata nilainya lebih kecil deh di duluan kita. Jadi itu tuh sebenarnya kita gak tahu itu true atau false. Oh bukan. Kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, jadi kayak udah. Ya udah yang penting mah nyalin dulu biasa biar ada ingatan-ingatan yang melekat gitu. Jadi kalian akan melihat aku cukup quiet enggak sih? Canda. Soalnya tetap aja berisik. Tata mah malam ngelihat ini si kobra makan kobra lagi, tapi si kobranya yang dimakan teh sama si kobra tuh makan ular lain juga. Jadi dimuntahin lagi. Maksudnya dia tuh ya gitu lah. Jadi si kobra itu tuh makan kobra yang dimakannya kobra makan ular gitu, kobra kecil cenah, terus diutahkan dimuntahin ya nya gitu eh, terus tuh ngeluarin lagi itunya tuh si keluar lagi nges gitu. 18. Harusnya aku nonton ini gak sih? Nonton si Hechan 18 apa? Sekarang? Mei? Mei? Oh, Hechan lagi di GBK mau joget cenah. Mama lihat nggak si siapa si Lukas bikin konten sama kreator TikTok udah ke Indonesia lewat nggak? Belum lihat si Lukas asa beda sekarang mau ya kurus bantu wee I'm above the rest of the roof. Budaya, sekarang udah masuk budaya. Sebenarnya kita butuh lagu yang jedag jeduk, tapi aku berpikiran untuk membeli minuman. Nih buat yang bilang nih, kan aku kemarin baru bikin status kayak kopi gitu kan, aku tuh jarang juga minum kopi. Nih loh, kemarin seminggu ini tuh baru 2-3, udah. Gak mungkin 1 liter diminumin langsung asam lambung gitu mahnya mah kan harus minum setiap hari teh 1500 liter. Ih mahnya 1500 liter air itu kopi kan ngomongin kopi dak iya kan air kopi hah air kopi. Aduh, aku mempunyai HP itu ya sebaik dulu mah aku jarang teleponan, jarang kontakkan sama orang tua, jarang apa sih namanya chat dan gak punya grup keluarga. Sampai pas iya kan nggak pernah, terus baru pas ke Jakarta, we baru punya.
Iya kan? Udah soalnya udah sering ketemu atau udah sering ngobrol. Pagawean naon cicing di ima. Sekolah pulang, diem, joget deh hungkul. Ribut aja. Berisik. Ya, tapi kalau nggak ada aku ya orang-orang kangen aku. Karena nggak ada yang membuat berisik dengan suara indahku. Amin ya Allah. Teriak-teriak. Ya, ya yang membuat aku teriak itu adalah cowok-cowok aku. Sangat suka dengan cowok-cowok itu. Jaehyunku. Asik. Sekarang udah nyebut Jaehyun lagi nih. Apa? Wet anjing dijual 28.000. No. Ini kecil gitu tuh, kayak kucing. Bohong itu mah. Ini lucu tapi mainnya 28.000. Enggak atuh, itu mau nipu meren. Enggak nih yang belinya teh yang bekas istrinya si Sule. Tikap paling pudel tikap. Ini 28 juta merenannya, masa 28.000 aneh. Nah, ya udah itu. Cakupan yang ada di dalam bude. Cakupan bude. Kayaknya aku enggak juga sih, enggak tahu. Sebenarnya aku tuh suka mengerjakan UTS dengan cepat itu ya. Karena pengen cepet bisa pulang, pengen bisa tidur lagi sebenarnya mah. Naon sih? Hei hei hei. Zimzalabim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uy, nah pengen uy. Seperti itulah. Jadi kalian ada tahu kalian tahu Promise gak dia belajar gitu loh. Dia vlognya yang belajar. Terus ya udah aku juga. Udah soalnya kapan lagi? Cakupan budaya itu ada apa? Jawab. Dela lagi apa? Lagi di kamar. Besok harus pakai baju batik. Harus pakai baju batik. Ada kemarin bajunya? Ada, cuma. Pake kemana sih? Gak tahu di kampus. Jeng teman-teman atau acara kampus atau non? Acara kampus. Nenaunan? Gak tau nenaunan, gak tau. Nih, jajan. Itu yang dulu cek teteh naha naik ya cek teteh
lagu sana nana itu Asoka kan itu. Asoka. Oh, cek tete asa kenal. Oh, oh si mama jeung si ayah kan sok nonton. Budaya itu sama dengan norma. Iku mon sih. Budayanen. Di depannya sarang. Aduh asa agak coba kita pakai mau beli ini mau beli apa atuh ya yang buat pencet kalau misalnya kita foto teh lightning McQueen budaya atuh nur. Ayo kaget mah nyak kaget weh kumahanya ada ekspresinya kayak gitu. Kamu bingung aku juga bingung lah. Kebudayaan itu norma tapi norma itu sama aja dengan kebiasaan itu ya. Sih ya lupa mau check out hair dryer lagi. Jadi si teteh kaget. Aduh, pengen seblak euy. Apa sih asa rame di depan? Lihatlah. Kita lihat dulu di depan. Juga. Pengen itu, oi ayah, pengen kelapa yang di bio yang itu di kantor ayah kirim ke sini si emang eta enak es kelapanya kelapanya juga legit ey. Kecanduan main HP saraf mata bermasalah. Aduh pengen es kelapa eh. Ya, pakai gula merah, enak. Gua yang gue tahu nu si ayah tesok bawa. Pakai gula merah enak. Oh. Enggak. Apa tuh, Acin? Gak ada nanti. Mana tuh fotoin si Acin? Udah ganteng belum Acin? Udah Acin ganteng ya. Mau diakuin sih lah untuk ganteng. Bercanda. Tapi benar. Kita mau udah sayang, enggak usah yang ganteng yang ini. Sini, Cin. Baik. Ya, Acin yang dipungut di gang itu, guys.
Apa senangnya dipanggil Aci? Apa? Aci. Ya itulah kalau. Ya. Aci ganteng ya. Sudah sembuh. Jadi gak. Foto buruk. Sembuh, jangan kabur. Kamu suka kabur, udah tuh dikirim. Oh ya si. Kamu. Nah, kayak si ini, eh. Si Acil, mirip si Acil. Kembar, eh. Acin dan Acil, kembar yang dipungut di jalanan. Ini. Orang ini, orang. Sini, sini. Acin. Waduh, diam dulu tuh, kan? Tau, tau. Jadi, lihat. Yang ganteng gak tuh? Bergaya. Bergaya buruk. Mantap, masih ada ininya nih. Kan itu yang satu belum bergaya, disuruh bergaya, gak bergaya nih guys. Wih, si tampan. Itu matanya teh gitu, gatal, masih gatal, berair mata, berair terus. Lebaran itu merupakan budaya juga, guys. Subbudayanya tuh adalah mudik. Ada lagi nih yang datang. Mana? Kalau Kurnia aku skip ya. Bapak Kurnia, maksudnya bapak aku ya, aku. Biar dirimu sajalah yang menikmati kegantenganku, bapak Kurnia itu. Ini siapa sih, Mumu? Tapi sekarang dipanggilnya Maung karena dia kayak kucing Maine Coon yang gede itu apa ya? Soalnya gede guys, gede guys, gede guys. Stop lah Helisma. Gede guys, gede guys. San san nan 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 na, san san nan nan na. Ore kirare. Ya pasti kalau belajar lamanya begitu ya guys. Budaya itu kan kultur ya. Nah, dia punya subkultur, subkultur. Budaya itu lebaran. Subbudayanya mudik. Nah, counterkulturnya tuh yang kayak bersing yang beda. Yang berlawanannya tuh budaya lebaran tapi main petasan. Itu tuh enggak ada. Kalau kalian tidak ingin, maksudnya kayak ya udah. Kalau merasa bosan, nggak apa-apa, bisa skip.
Aduh, pengen foto Ciawi lagi. Habis. Tapi siapa dia habisin? Eh, tapi udah nggak musim atuh di Ciawi. Ya udah habis satu kemarin teh udah ngabisin itu teh. Udah sisa-sisanya. Oh, tapi itu yang dikasih beli lagi dikirim atau kemana? Dibawa. Sama yang dibawa atau yang pas waktu kita beli? Maksudnya kita bawa. Pesan dikasih lagi terus dibawa. Pesan lagi terus dibawain. Yang dibawain ini ya. Ya, yang dibawain. Masih ada cantik kan, taruh di kulkas. Masih ada ditaruh di kulkas. Mama udah di itu atuh. Bikinin ini atuh. Apa? Pakai petai. Ya udah nanti teteh ke Bandung bikin. Atuh udah tahu ini. Teh, kapan pulang? Lanjut lagi, dadah. Ini lagi pada nggak mau pada makan ya, pada gimana ya? Nah, kenapa guys anjing. Kucing pada nggak mau makan tuh? Kasih uang kok gerak jajan bener nggak? Lalu patan gerak dikasih uang jajan di gana kaci ya cari itu susu tapi susunya mah pada minum mau minum enggak cek aku mah itu teh gara-gara apa gara-gara ini dikasih susu jadi hese makan. Enggak, wah, susu mah nggak tiap hari, kasih susu mah nggak tiap hari. Tuh baru beli lagi susunya. Iya, tuh kan baru beli lagi, terus... Wow, aku mendapatkan ini guys. Bentar ya, Mama Elis. Apa itu dari siapa ya? Oh, tadi ada ini ya. Kak Bayu, Dewas, makasih. Apa ini? Jeduk-jeduk. Aduh, aku lupa lagi. Siapa yang ngasih kastel itu tuh ada bukan Monas, Buddha, apa tuh? Prambanan bukan ya? Apa tuh Borobudur? Apa dah itu? Ora cuma kita ya. Sebenarnya mah di kita teh ada kucing yang udah lama, cuma kita teh belum tahu dah. Siapa? Kalau aneh-aneh di blok sih aku. Gak aneh. Siapa guys? Itu dari siapa guys? Kastel apa tuh? Mana? Ntar. Posisinya. Sini, Meng. Kamu yang cakep oti. Curiga. Oh, si ini ya? Yang ganteng. Si tetangga ya? Enggak loh. Ima main gede lah, Ima. Jadi guys, aku tuh punya ini guys.
gak dimandiin. Kasihan hidungnya pakai filler tah. Cinta Jung Ji Hyun bengkak cina hidungnya. Kenapa hidungnya bengkak? Fotonya nggak bener ya, burung? Enggak, udah bisa melihat kok. Terima kasih ya guys giftnya. Ketemu besok video call. Siapa yang video call sama aku besok? Siapa sih yang ngasih? Aku gak tau lagi. Kak Cedar ya? Cedar, Anyong. See you, PC. Kata mama mending beli kopi. Enggak kopi. Nah, aku udah haus. Haus minum air putih. Minum juga. Harus banyak minum air putih, jangan banyak minuman yang manis. Enggak, teteh sekarang minumnya kalau sekali kopi, kopi aja. Soalnya buat ini kan. Teteh minumnya banyak yang asem. Kalau minum yang manis terus nanti kemanisan. Kan cicing, ih aneh ya. Sekarang tuh jangan banyak minum yang manis-manis, banyak yang seusia muda-muda teh udah kena gulanya tinggi gitu. Udah aku man no ya tuh udah kan sesuai, tetap aja sesuai takaran karena iya orang lain mah kan bener naonnya, aku mah naon tuh dah boba deh itu. Iya itu teh nggak boleh banyak ting boba. Tapi maksudnya kan nggak setiap hari mama. Nggak setiap hari, terus seminggu berapa kali? Enggak, jarang juga. Seminggu kan ada 6 hari. Terus sebelumnya seminggu kan 7 hari. Ah. 7 hari. 6 hari mah day 6. Ya, paling ya paling cuman ya kan kan kita butuh orang juga butuh ini atau yang kayak bikin ini semangat misalnya tuh biar nya batur mah ngudut atau aku mah naon atuh dah nya ini oh, aku emang udah bikin semangat. Kurnia, eta Kurnia. Oh iya lagi live, mama lagi seurung. Ya kenapa aku? Poho poho. Kan ya orang lainnya kumaha wem. Oh aku punya counter nih, aku punya counter. Hok, siapa yang setiap ini bikin ini kopi saset, Hok? Dela. Kopi saset sabra hiji. Anggur we. Ya kan aku juga itu biar yang butuh yang sebenarnya enggak sih. Kalau Jaehyun update mah enggak apa-apa lah. Aku semangat. Sama si Bion Rusok. Si aku sekarang masih ya mama.
Aku tuh kayak ini sih ya. Nggak ada siahnya. Oh iya, aku kayak lagi ini ya, yuk. Kan aku tuh beli yang Bion Usok ya, itunya DM-nya. Yang kayak PM si Jaehyun, kayak bukan PM. Iya kayak ya kayak tete PM Bubble. Terus saya ngechatan si Bion Usok. Kayak pakai bahasa Korea tapi jadi kayak belajar-belajar gitu. Mitos menurut KBBI apa adalah? Menurut kalian mitos menurut KBBI apa? Pasti nanti di ini. Jawab. Aduh, jangan selalu yang manis. Dikasih bolu itu ada yang ngasih bolu manis. Ya, sesuai takaran ya tuh. Mitos atau myth adalah sebuah cerita dan mempunyai latar belakang sejarah yang dipercaya oleh masyarakat. Kalau kita jawabnya tahayul, itu Sam kita, Sam saya maksudnya guru saya pasti nanya, maksudnya tahayul itu apa ya? Tahayul itu apa? Coba jelaskan. Dari bahasa enggak kan kalau misalnya ditanya mitosnya apa, definisinya apa, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita jawabnya tahayul yang kayak orang-orang tuh gini-gini, nanti pasti dia tuh nanya tahayul itu apa, dari bahasa apa, kenapa bisa ada kata gitu. Pusing. Uluh! Tolong! Tolong! Si Pak Harma sih gak mau denger nyanyian Ipin Upin. Upin. Ipin Upin. Si Pak Harma gak mau. Kenapa? Gak tau, gue cuman dengernya. Tolong! Nanti Tete mau ngegituin si Pak Harma. Tolong! Anak kambing saya. Di rumah abang paling suka. Upin. Nah, terus si Farhan nontonnya apa dong? Gak tahu. Murotal. Kemarin mau pulang aja. Kan lihat Farhan udah gede mah beda ya. Terus kan datang teh kan nggak seperti kayak ke kita teh yang udah kenal lama gitu. Iya, nah kayak budak tes ya. Gitu. Kayak sokul yang banget. Malu. Yang manggut malu, terus mamahnya tadi ketawain, Farhan jangan kayak gitu. Udah biarin gitu, attitude-nya bagus. Cuman ya kan ke saudara masa kayak gitu. Wah, padahal mah kecilnya mah enggak, itu tuh kecilnya tuh terlalu murah senyum, jadi terlalu kan orang ceria pisan nih waktu kecilnya. Ay, udah gede mah beda we meren, kayak udah capek meren. Tolong. Siapa? Tantan. Ikinari udaidashitari. Sekarang mau banyak adik kakak. Non. Emang ada. Sa.
uang celengan di dinunaonnya jadi ancur gini. Kena rayap ya? Pekaning 100 sama 50. Nah, aku bisa gitu. Ya kan kena meureun di dimakan. Udah aja tuh dinunaonnya yang celengan. Ya, jangankan dina celengan. Tapi bisa ditukerin meureun ke bank gitu. Ya, enggak tuh, enggak tahu deh. Menurut kalian biasa enggak? Coba jawab pertanyaan mama. Kan ada yang nanya model celengan dari bahan apa, mau kayak gitu. Menurut dari mana, Ti? Lebih aman ke emas. Iya, ya. Bisa 30% ke bank. Oh, bisa. Rugi enggak tapi kalau gitu tuh? Ya enggak tahu, menurut tapi kalian rugi enggak? Coba. Ini mending gak ada ya? Dari udai dai shitari. Aku tuh tadi tuh langsung ini mau tidur menurutnya mendingan lenyap langsung brek. Padahal malamnya teh jam berapa gitu tidur ngapalinnya tuh pagi weh tadi jam 6. Jam iya ketidurannya tadi jam 6:30 ngapalin, baru ngapalin padahal asa tidur dah. Enggak sih, baru berapa minggu ini tidur yang berkualitas sih, baru-baru sekarang. Walaupun apa ya, nanti kalau misalnya ada kegiatan aku bisa di jalan, bisa baca ini. Saya gue kan bubuk di buk. Ini 7 kota penghasil cowok ganteng. Ah, menurutku yang ganteng Jakarta. Cuman ada. Jaehyun, Yeonsuk. Yang pertama apa nih? Tapi sama aja, cewek juga kayak itu nih, Aceh. Bogor, Si Jaehyun kan orang Bogor, cah. Tetapi Bandung, cowok ganteng Bandung, cewek cantik Bandung. Ya makasih ya. Gak ada Jaehyun mah, gak kota mana coba? Jaehyun, angke bentar lagi si Jaehyun dari Bandung kan? Itu siapa namanya teh? Jaehyun teh kudu teh siapa namanya teh? Jamal. Kan? Si Jamal. Sesuka itu ya si Jaehyun nama Jamal. Bismillah. Lah. Akan kita ubah babi asam manis itu menjadi daging kurban asam manis. Ya kan sok gening-gening kalau mama gening kalau daging kurban asam manis sok beda gening asa enak weh. Iya kan si ayah mah suka gitu pokoknya. Kalau mau daging embe asam manis harus hari kurban weh. Aneh jangan lah si Jaehyun jangan kayak Kurnil aneh bapak Kurnia. Lagi apa?
Allah. Takut apa? Nah, ini yang operasi malah bibirnya tuh sampai ke jerding. Jelas ya, batur mama nih yang jedingnya, aku udah jeding. Ini nih takut malah jadi. Ya, meren sukanya kayak gitu orang. Ya, tapi udah enggak lucu, enggak cantik jadi. Baiklah. Mantap ke noy. Kamu salah bertalian malah bertahan tuh kan cek tetege ini kacamata udah ini enggak ini harus tes lagi mata tapi udah tuh kapannya. Alam semesta dongeng suci menurut dari Jifat Bal. Tantan. Tantan meriwe kucing nu orokan, Tantan meriwe. Kan Tantan bapak rumah tangga biar dia. Kedengeran kucing di situ ge meriwe. Si Tantan kegiatannya apa Tantan selain menjaga anak-anak? Garuk-garuk. Kasihan. Dah atuh dah. Ah. Udah dikedokterin gak dikasih obatnya belum habis kan si Tantan mah kayak si ayah dikasih obatnya menyekul dipotong ih cek aku ge emang Tantan mah anak kurnia banget anak bapak kurnia si bungsu. Lalu di esken alus kena tanya dibuang udah busuk kayaknya aku harus mandi lagi deh kenapa gitu karena ratel. Tapi emang kayaknya udah mau masuk musim panas ya. Debu-debunya tuh gak enak kayak gini malah. Kuat badannya. Kan dikasih itu tuh. Itu imunnya. Itu kali. Ih, Jungwon lucu.
Chiu Jungwon. Udah gede. Cerita di dalam kerangka sistem religi. Kak mandi dulu ya. Maghrib. Belum. Biasanya Jakarta dulu. Gak tau. Nah, baru. Mukanya jadi gatel. Iya, jangan di itu waktu. Makanya. Coba, masya Allah. Hah? Maksudmu apa gatel-gatel? Jangan sekarang buhu-buhu masih banyak. Jenis-jenis mitos. Ini kasih. Oh, lagi. Tuh kan ada fotonya. Tuh di jaruman. Naon ningali naon sih, Mama? Ini orang nemu buhul. Terus si fotonya tuh di jaruman kayak gitu. Buhul teh apa? Santet, kayak santet. Oh, santet. Astagfirullah, jangan ya kalian melakukan santet. Pengennya mah aku mah ngirim ke Jaehyun. Enggak deh, aku mah. Kita santet Jaehyun dengan pesan aku. Duh, teteh. Ada yang baru lagi nih. Apa? You and I. Ouch, seperti itu. Mama kemarin tuh aku tuh beli lip tint sama lip apa gitu ya? Beli apa? beli apa namanya lip tint sama apa gitu namanya, bagus yang teteh suka pakai sih dulu, terus kayak teteh nyari lagi kan yang bagus gitu. Kenapa ya Desi? Sekarang we
sampai baru balik lagi mencari lip tint lagi. Cosmogenic. Oh iya, Cosmogenic. Nah sih cerita Eta namun ketawa-ketawa. Iya, sekarang kan lagi musim yang harus baca pakai ada huruf, ada angka kayak gitu. Memang kita sebelin. Kayak gini K, terus 3, 1, 1, 4, P, 4, kayak gitu dibaca. Oh, pe-pe-pe-pe gitu. Ngerti sih nggak kalau K, 3 itu kan berarti E. Terus kalau 11 itu N. A, 4 A. Jadi kenapa ya? Oh. Tapi ini mah itu enggak. Terus. Kenapa ya Besti titik-titik mengkerut. Aku lebih merasa kacamata itu berguna kalau misalnya diginihin. Terus orang-orang suka aneh, suka bingung dari zaman aku SMP. Terus, kenapa sih diginihin? Karena lebih enak, lebih kelihatan. Kalau kayak gini tuh kayak apa gitu. Jadi selain memakai softlens, kalau pakai kacamata gini oke. Okay. Oh, astagfirullahaladzim, mama teteh baca transformasi jadi transportasi. Mending. Emang siapa ada yang lebih aneh? Saha, si Dela. Naon. Banyak kue. Aneh kue. Kemarin mah dia lagi ini. Sekarang mah jalan-jalan wae deh lah. Enggak. Yang teman-temannya maksudnya main sama teman-temannya wae yang aktif. Enggak, itu tuh ngisi jam itu. Oh. Jam kuliahnya. Soalnya teman-teman wae yang update si Dela terus. Ya, di tempat kuliah. Nah, dia nyama repost. Oh, mitos Theogonis tentang dewa tentang. Berarti si Asoka, si Arjuna mitos Theogonis tentang dewa. Guys, kalau misalnya kalian merasa bosan, gak apa-apa, bisa skip. Muntah deh. Kenapa kamu? Siapa yang muntah? Emang. Kenapa dia mah ini wae udah dikasih ini enggak? Coba cacing. Oh.
tadi teh minta makan, kan nggak mau makan, tadi teh padahal minta makan. Ya terus, terus. Sini mau sini kenapa kok aku ngantuk lagi ya? Masalah nggak karena lagi nanti deh pundung pasti mau ke bar. Jangan SKSD deh. Cuma kalau ada yang komen gitu lagi, aku gak akan live nih abis ini. Beli minuman aduh, kalau misalnya ini pun aku melakukannya, aku kan cewek, aku gak usah bisa, gak usah aku harus terangin, guys. Kalau misalnya aku tidak melakukannya, berarti aku gak melakukannya. Orang-orang ini memusingkan. Kenapa sih? Harus aku tuh sudah sering cerita, aku tuh kalau di showroom kayak gitu tuh, kayak menurut aku tuh itu nggak perlu dijelaskan. Kalau misalnya aku gak melakukan, berarti emang aku lagi enggak. Kalau misalnya aku melakukan, aku bakal melakukan, gak usah ngomong juga kan ke kalian. Enggak.
iya, mau beli Wicu. Wicu, kita cari Wicu album. Kalian tahu nggak Wicu album? Eh, siapa itu? Oh, Wicu album, dia menggunakan albumnya menggunakan kayak gantungan kunci yang bulu-bulu gitu. Lu gatel deh. Aduh. Ah, mandi deh. Akan menyimpan lip balm itu sih. Mana sih? Kan marah-marah. Korok mau. Kamu bapaknya siapa? Kita akan menulis apa lagi ya ini? Oh, contohnya adalah kalau misalnya di Korea, mitos Tangun, Dangun. Ya, kalau kita Nirorokidu, betul. Dan Jakataruk Nawanulan. Oh, Nawanulan pun disebutnya Uran, Nawan Ular, Uran. Jaka taruk bawa golok. Cakep. Jelas. Nih, saya bisa sulap. Fungsi mitos, fungsi mitos adalah sebenarnya kalau dipikir-pikir capek ya, mager juga nih nulis. Coba ngomong gak kayak gini. Oh iya sih. Kayaknya aku harus ganti lagi kacamata. Kalian ada saran gak kacamata gimana? Sebenarnya sih aku ada ya kacamata. Kacamata gimana? Satu lagi.
Ah, gelap ya warnanya yang ini. Mama, aku pengen beli minuman apa ya, tapi Mama, 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 tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan kebingungan ini. Ku butuh minuman manis atau kopi. Tapi aku kopi gak bisa manis. Maca, kita beli maca, maca, maca. Aduh guys, aku harus ini ya, aku tuh makanya males nih ya kalau misalnya di biodata tuh ada. Besok kelas pengganti, bro. Udahlah, kita ada video call dari pagi lah. Nanti sih udah tau, aku ingin pagi aja. Ya udahlah, aku akan lagi jawab-jawabin orang-orang aneh. Maksudnya ya, netizen itu ya. Kalau misalnya nanti gak sih, kalian tuh harusnya tuh udah berpikir panjang gitu. Kalian tuh bisa mengerti gitu tanpa harus orang lain jelaskan dan jabarkan gitu. Iya kan harusnya kayak oh mungkin enggak, kayak maksudnya kayak sesimpel itu tuh. Kenapa harus kayak komen-komen kayak kalau jam 8 kelasnya aku bisa nggak ada yang tapi video call besok. Besok jam berapa video call guys? Downloadnya mah udah Solo Leveling tapi kamu belum mainin. Besok aku video call jam berapa ya guys? Aku lupa. Ya padahal sekarang hari sekarang teh hari Sabtu ya mah, tapi tetap ada, maksudnya UTS gara-gara ada apa ya, lupa. Libur gitu. Bisa lah ya kalau misalnya kita jam 8 sampai jam enggak sih, enggak mungkin sih. Orang-orang enggak milih kelas pagi. Maksudnya kelas. Okay. I'm so sorry, Sam. I cannot join. Fungsi mitos. Fungsi mitos itu apa ya? Coba. Jam 10. Terlalu mepet coy. Why no?
tuh ini tuh kuku udah lama, sebenarnya kuku gagal. Warnanya aku gak terlalu suka. Tapi banyak yang menganggap ini lucu, jadi aku pede. Mama, ik rambut aku tuh kelimis wae, harus diapain ya? Biasanya kan kering ya, tapi ya nggak tahu sih, nggak apa-apa sih. Cuman kayak asa klimis banget. Pakai apa ya, Mak? Kan terserah. Pokoknya apa? Adalah pokoknya. Ih. Sebenarnya yang membuat lama tuh intermezzo seperti ini sih, guys. Jadi aku membutuhkan banyak waktu gitu. Kacamata Saturday aku paling diganti lensanya. Kita harus cek mata lagi ya bulan ini. Tolong catat semuanya. Ingatkan aku nanti. Tadinya tuh biar nggak terus diganti. Apa? Vitamin biar nggak terus diganti. Ya gimana ya jawabnya? Vitamin tidak lah, bisa mengurangi, memperkuat doang kali ini. Mencegah bisa. Silahkan. Balik lagi gak apa-apa. Kalau ada urusan lain juga gak apa-apa. Biasanya suka ada siaran dubbing. Biasanya ada yang orang re-upload kok. BTW tadi siapa yang ngasih gift-gift gitu? Aku gak ngambil lagi. Yang suka ya, oke ya. Tengoknya aku lebih suka versi Anemoya remix ya, yeah, lagu ini. Maaf ya, Bang Mimin. Aduh, pengen. Mama, tuh mah berikan satu ini. Wah, jauh kan. Apa tuh? Kamu, Mama lagi ngecas ya ini ditinggal? Enggak. Lagi itu dulu. Ke air dulu.
Beli kopi aja deh. Oh, beli jus. Amas, oh. Harus ke depan. Tapi soalnya aku udah punya ini makanan. Kalau kita beli jus, nanti makanan aku ini makan malam aku gak dimakan dong. Biasanya aku beli jus tuh beli alpukat, gak usah pakai gula. Jadi tuh buka buat sekalian makan malam. Oh, paling sedikit kayak kasih topping apa ya, kental manis, tau gak sih yang suka di gelasnya tuh tinggi-tingginya, tapi dikit. Harmony tokat. Kalau lagu ini. Lose control.
Makasih ya, terima kasih. Gomel, gomel. Aji juga kan. Terima kasih ya, Cedat, Kak Angga, Malvin, Kak Yoyo, Kak Bayu, Kak Yoyo, Kak Dian, Kak Agu, Alisha. Guys, jangan lupa besok video call. Terus tanggal 25 kita ada show teater juga. Tanggal 25 kita ada semesta berguyang. Kan kalau misalnya ini Coachella, semesta bergoyang. Legenda adalah keberanian. Lagu apa? Gimana kalau kita mendengarkan suara biar rusak? Mama udah dengar suara biar rusak belum? Ada yang nyadar nggak? Nih udah premium nih Spotify, beli 3 bulan nih. Rasanya nggak bisa, tapi gara-gara apa ya? Aku login, nggak login. Pokoknya ribet lah. Akunnya dibenerin. Pokoknya di setting awal, dari awal lagi. Nggak ada nih yang komen. Nggak ada yang komen, kemarin komen mulu. Tapi gak bisa beli yang 1 bulan. Udah sekalian 3 bulan, kenapa? Meremehkan sekali ini.
gamelan gue beli. Emang hal yang kayak gitu-gitu diinget, tapi yang kalau udah bener-bener kayak gini gak ada yang inget-inget. Kita dengarkan, jangan langsung galau dong. Gue mah sukanya ini dulu. Ah, someday I'm got it. Ya. Hah? Tidak. Enggak, belum. Masih showroom. I don't know. Kira notifikasi dari YouTube. Radin. I'm ready to run if I'm loaded. I'm gonna run for the story. Story again. Forever, 이대로 달려갈게. 온 눈빛들을 따라올래. 난 sih anak aku ada nama Sonjanya, soalnya pas J-nya ada bisa J-nya kan bapaknya. Uje, Sonje, terus apa lagi? Running I can't love. Boy band ini, group band ini jadinya apa? Nomor jodoh, sekarangnya kedopsi kyo, biar cairin, kedopsi biar cairin tanen wira, oh yo, I'm ready to run the afternoon, run, nomor jodoh, sekarangnya. Get up, she's running. I'm high. Get out of the look, I can't run, get you. Sebenarnya, guys, aku tuh, ya, aku udah tahu duluan kok dia nusuk mau ke Indonesia. Juli Agustus, pokoknya di antara itu. Okay. Aku siap. Lagi jatuh cinta ulang lagi, kayak puber lagi. Maaf ya Jayun, tapi kayak sebenarnya aku suka Beyonce udah lama, karena aku taunya dari YGK Plus. Dia tuh bestian sama Jang Kiyoung sama Uje ini kan, Uje lagi sama si Nam Joo Hyuk. Waktu itu tuh lagi rame Nam Joo Hyuk gara-gara dia jadi model video klip AKMU kan. Terus kayak ngikutin banget, tapi model. Terus abis itu drama, terus gak begitu ngikutin.
Nah si aku tuh seneng banget sama web dramanya Byeon Woo-sok ini. Kayak emang rada-rada gitu Starboy gimana gitu, tapi kayak lucu gitu. Terus sebenarnya di antara yang lain aku sangat sukanya Jang Kyung-nya. Si Jang Kyung banget, anaknya Jang Kyung banget. Karena dia kan rapper, karena aku suka tertarik kalau misalnya aktor tuh emang dia bisa nyanyi atau enggak sesuatu yang yang kayak rapper ya. Dia sangat rapper sekali anaknya. Kayak YG banget, kayak T.O.P suaranya. Ya mau gitu. Terus aku tuh ngikutin ini tuh ya udah kayak mengamati jari jauh aja, udah biasa-biasa aja. Karena yang paling waktu itu yang naik tuh sih di Jang Kyung. Banyak jobs. Terus dia tuh kadang karakternya tuh kayak ya udah Starboy, Starboy. Aku bosen liat dia Starboy. Flirting gitu. Terus waktu 20 Century ya, itu aku galauin dia gara-gara dia mati. Gara-gara si Byeon Woo-sok mati, mama aku galauin. Habis itu dia mainnya kan jadi CEO. Aku nggak berani lihat dia karena kok dia bisa masukin karakter psikopat gitu kan, mafia. Jadi takut tapi tetap nontonin. Cuman bagian dia doang karena aku tidak tertarik sama alur cerita drama itu kan. Terus aku tuh nggak terlalu suka romance sebenarnya. Kalau nonton romance tuh kayak ada romance tuh aku pasti cepet-cepetin kayak yang gitu-gitunya tuh cepet-cepetin gitu, maksudnya kayak pacaran gitu-gitu aku cepet-cepetin kalau nonton tuh, makanya kadang kayak suka lagi dong sonji lagi tashi jadi gitu. Terus kayak sekarang ya wow, ternyata dia untuk karakter yang ini bisa maksudnya explore-nya bagus. Karena dia mau Soyoung. Dia Soyoung 공부는 너무 잘했어. 너무 갑자기 이렇게 kaget dan kayak hah? Dia belajar Soyoung. Dia belajar berenang. Soyoung tadi dia dramanya berenang kan, jadi perenang atau berenang. Terus kedua non siapa ini dia apa ini itu apa nyanyi Doru를 너무 잘했어 난 알았다고 이 남자가 너무 잘했어 그 목소리 이 목소리가 너무 예쁘 네요. 너무 예뻐. 너무 내 스타일. 이 남자 sangat best style banget. 무슨 게 aku tahu suara dia bagus, tapi dia tuh kadang memang nada tuh dia enggak tahu. Cuman dia bisa nyanyi, maksudnya kayak bisa ya. Terus dia ternyata Nore Gombu tuh dia belajar nyanyi juga untuk belajar nyanyi. Dia belajar nyanyi jadi kayak bagus, kayak maksudnya kayak aku tahu sekarang tipe-tipe yang aku suka itu suaranya yang kayak gini-gini. Thank you Jaehyun. Viral itu ya kayak alhamdulillah sih aku sangat menyangka
dia akan ada di masanya seperti itu ya. Terus dia tuh lovely banget orangnya, jadi kayak ya udah, dan sangat gentleman. Kalau misalnya kalian yang udah ngikutin, nggak sih maksudnya kayak dia tuh dulu waktu zaman jadi model tuh dia banyak variety show yang sama model-model gitu. Dia tuh lucu, orang tua yang lucu. Aku tuh menganggap dia tuh bukan orang tua, dia orang lucu, bayi aku menganggap dia tuh bayi aku, walaupun dia biayanya kunyong aku, kunyong. Ya, kunyong. 9 tahun. Jadi kayak 32 tahun guys, 32 tahun. Tapi tetep lovely, lucu kayak. Ya kan, tua banget, ya tuh tua banget, tapi kayak kalau yang 91 terus lah, kenapa? Karena dia tuh lagi aku pusing-pusing sekarang tuh kegiatan 127 lagi gak update. Si Jamie juga lagi persiapan buat dramanya, jadi dia jarang update. Terus dia ada setiap minggu mengisi Senin dan Selasa aku yang keramat itu. Mana bisa saya untuk tidak intu dengan guru, ada yang guru. Betul, seperti kata Cika, kalau si Jenny juga orang yang tepat di waktu tepat. Ini juga. Ini tuh kayak, saya senang dengan kayak ini ya bisa. Makasih Byung Suk, telah menjadi Sonje, Hye Yeon Onni itu. 감사합니다. Wah, kalau sampai back vokalnya pakai suara dia, ini keren sih dia. Mana lucu banget dia ngirim belajar nyanyi di Weaver, Weaver's DME ya. Aku lagi belajar nyanyi, lagi megang mic, tapi mic-nya kecil banget ini, lucu banget. Lucu banget. Lucu banget, beneran. Lucu banget. Lucu banget. Aku tuh merasa dia tuh sangat lucu. Sangat lucu. Lucu banget. Lihat ya, kalian harus lihat dia yang lagi nyanyi dengan lucu ini. Orang tua ini lucu banget ya. 그대도 내 맘 안아요 마이크 그치 마은 오늘도 내 맘에 스며들죠 또 바꾸 수아라 니아 또 예 아이돌 금파 비싸냐니 아 아파씨 nothing bro something 게 kopong gitu, dia mengisi semuanya bisa, dia bisa. Kayak aku kayak tapi dia emang gak bisa dance saja, gak tau ya. Tuh kan udah ada infonya 30 menit yang lalu nih, kapan? Mari kita izin.
Assalamualaikum kakak. Tadi harusnya Juli, Juni, Agustus, tapi lebih cepat ya, berarti barengin sama. Oh. Berarti dia ada tempatnya di Juni. Ini kayaknya gue lagu-lagu yang sekarang aku dengerin tuh terasa hambar semenjak ada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Beyonce. Meetingnya ada foto group shoot, please. Nege mare yo no le sarange, onchena ne gyote isuke. Mama tanggal 28 aku mau ketemu pacar aku akhirnya. Banget aku sempat mau beli magazine dia yang ada, pokoknya yang ada dianya buat PO, nggak ada, susah sama sekali. Terus aku sekarang lihatnya di Shopee. Ih, banyak yang jual merchandise dia. Pokoknya aku harus dapat. Aku harus melakukan segala cara untuk mendapatkan. Bukan tiket ini. Enggak nonton tadi.
entertainnya bagus, jadi Faroknya kayak mempromosikannya dengan baik. Tiap hari tuh aku melihat never gitu buat nyari artikel dia. Terus aku tuh versi dia waktu model tuh kayak aku sedih banget karena terus kurus. Terus pas jadi aktor tuh lucu banget. Halo mama, gimana? Aku punya, menurut mama tetap Jaehyun atau aku sama Byun Usok aja. Soalnya kan kalau misalnya suami istri seumur hidup ya. Jadi kata mama yang mana? Tapi orang-orang tuh sukanya sudden shower-nya. Orang tuh harus denger UNI dan Novet. Apa sih bacanya? Nanti kita ketemu lagi. Oh, benerin lagu buat kamu biar besok. Nggak mau, aku mau kedengerin suara-suara gantengku. Bagus lagi. Ya, aku harus kalem. Bisa ya? Gak bisa liat ini.
2 hari lagi hari Senin. Believe me, don't you worry. Itu lagu aku buat kalian. Believe me, don't you worry. Aku tidak akan mengkhianati kalian. Kalian paling yang mengkhianati aku. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Sorrow can change. Believe me. Don't you worry. Aku harus membeli lagi. Aku membeli lip balm ini gara-gara dia variannya adalah River. Tepat di depan matamu ada sungai mengalir. Kayaknya malam ini aku bergadang buat ngabisin ini. Abis itu kita ketemu jam 12. Nanti kita kegiatan JKT kan. Terus apa sih namanya, malamnya tanggal ini aku belajar tata, aku belajar tata bahasa. Karena hari Senin tata, I'll be dead night again. Elis, kamu lagi apa sayangku? Mama? Tidur, Cigana, tidur. Sumpah dari cinta searah, walau tidak tahu pun tidak mengapa. Entah mengapa tak sehangat. Siapa tuh? Ayah, si mama mana? Lagi ngelamun. Diam ya ayah, lagi showroom nih. Suara kamu kedengeran nih di live. Jangan berkata aneh-aneh. Kamu? Iya. Suara bapakku Mia akan masuk. Aku. Oh,
guys, gimana kalau misalnya kita pakai filter dulu ya? Kayak gelap banget gitu hidup gue, kayak mukanya kayak ini kalau pakai filter. Smooth-smoothnya aja. Nah, filter ya, udah gini aja pakai ini. Biar kelihatan bagus gitu. I'll be there. Wow, di FX tempat ini ya orang-orang yang pada hari Jumat banget ganteng, aduh. Enggak lah, kalau berjodoh pasti bertemu. Ketemu aku ya nanti, gantengku, menusokku. Kenapa ya? Aku selalu bertemu dengan usok-usok ini. Jong Usok, Bion Usok, siapa lagi? Kim Usok, siapa lagi? Usok-usok nih ya. Gue usek-usek nih mukanya. Orang dengan gangguan biar musok hari ini. Menurut kalian, aku beli minuman apa ya? Buat semangat aku gitu. Selain buah musok, Jong Jaehyun. Aku harus... atau beli ini ya. Sebenernya aku lagi menjaga suara aku juga ya. Tapi gimana ya, aku bingung. Kenapa sih emang kalau lama showroomnya nggak boleh? Ntar, kopi, banana, coklat. Kopi, banana, coklat. Kopi, banana, coklat. Tadi ini apa? Tadi ini apa? Ini apa? Jadi enak ini. Ini kopi, ini banana. Ini banana coklat. Kita beli kopi. Enggak deng. Apa ya? Atau matcha ya?
Aduh, gimana nih guys, menurut kalian kopi atau coklat banana atau matcha? Atau oh ada wedang, wedang ronde. Oh, kita beli wedang ronde. Terus kita beli susu madu jahenya ya. Oke. Okay. Susu madu jahe atau susu jahe? Aku sih suka nggak terlalu manis ya, susu jahe. Mama susu madu jahe, susu jahe. Tapi pengen yang susu madu jahe telur ada nggak sih? Nggak ada. Oh ada STMJ. Bener. Tapi ini dua telur. Banyak banget sih. Kalau gue mau bikin pancake enggak kan? Ini deh. Susu, telur, madu, jahe. Atau susu jahe aja. Susu jahe aja kenapa? Nah, kayak jauh. Wedang ronde double, kolang kali kacang tanah bukan. Mana? Oh, ini emang enggak ada ininya. Ah, enggak. Ini enggak ada ini si bulat-bulat. Bulat-bulat apa ya? Wedang itu jadi. Ronde, ronde. Tapi di sini nggak ada STMJ. Adanya belas kencur. Menurut kalian gimana? Aku sih biasanya beli beras kencurnya yang segitu. Terus kita membeli naon atuh euy. Nih. Enggak mau pakai angsel. Ih, kok enggak ada sih? Oh, cuman dikit, rondenya 3 biji mah atuh buat ngotorin gigi ya. Aku biasanya beli si wedang ini gimana ya? Wedang ini bukan sini, oh beranda. Ronde. Kok gak asik? Order beaver. Biasanya beli yang mana ya? Like enggak dong. Kalau aku di sini berarti aku tuh sedang melakukan pekerjaan. Pekerjaan aku sekarang tidak lagi enggak melakukan pekerjaan. Ronde. Nah, aku suka beli di mana ya rondenya? Atau beli sop durian? Oh, kita lihat di pernah aku order pesanan saya. Gak ada, uy.
si Mumu ya? Sama siapa? Ini anaknya si Cukil. Oh, sama si kembar. Oh, Bumil. Eh. Bisa mau mama hati-hati. Enggak, biasa aja kalau mau ya. Misalkan ditanya gini, apa Lulu? Gitu. Ya, sekarang kucing jarang meong, tapi kenapa ya kucing sekarang jarang meong, tapi suka Nge-nge gak apa? Panggil neneng. Lucu. Pintar ngelawak. Ya. Lagi-nya dua aja cukup. Gak boleh kayak macan til. Lima. Gak tahu kemana semua. Cena orang sih ngelahirinnya gitu. Ya, kenapa ya mama teteh mau beli ronde jahe yang biasa teteh beli? Tara rutup, kenapa sih pada tara rutup? Aku tanya, bakso yang aku mau tutup, semua tutup. Mana sih anak? Non, kenapa? Bukan rezeki kamu. Ya sih. Terus rezekiku apa? Mendapatkan nusok atau jahin gitu. Amin ya Allah. Amin 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 amin. Oh, aku biasanya belinya yang dua kali ronde. Saya tutup. Ah, kita rebahan dulu deh. Sebentar ya. Nanti ini kita lanjut lagi jam 8. Abis itu tapi aku gak akan lanjutin live-nya. Ih. Mangap. Ih, jangan memakan kakiku, paus. Teteh, Dilan ada lagi sekarang teh. Dilan? Dilan? Uh-huh. Lain siapa? Lain siapa? Dilan, Dilan kan? Dilan? Dilan? Oh, Dilan, Dilan. Atau tong pakai koma Dilan? Ini Sunda Dilan, Dilan, Dilan. Kamu beda lagi itu Dilan. Dilan, we Dilan biasa Dilan, Dilan Inggris meren. Ya biarin atau berirama Dilan gitu. Ada lagi kan? Iya, yang Dilan kecilnya teman mama ya. Teman mama. Yang Dilan kecilnya. Teman mama. Teman SMP. Hah? Kan anak kecil. Ya Dilan kecilnya anak temen. Oh iya, siapa? Siapa teh namanya teh? Pokoknya Dilan kecilnya. Kenal tuh sama si Asyel. Asyel kan main. Iya, kata waktu ketemu kemarin teh kan yang di lantai yang sekarang ininya Asel, dia nggak tahu cuman anaknya yang jadi Dilan kecil. Bukan masa si Dilan apa kamu manggil aku bener sih mama nggak salah mama tete belum. Tete kan ini ya mau apa? Beli gantungan buat ini buat baju tete baju putih hitam
teteh ini di lemari, di pintu lemari gantung. Hah? Terus membuat pemandangannya tidak enak. Kacamata ini mengusingkan. Kenapa sih kucing-kucing sekarang memiliki warna baru dengan suara? Itu ada yang gaul sama guguknya apa si Bitbull? Apa cing? Optional. Kayak gogog, gayanya juga kayak gogog. Siapa? Dimana? Ada tuh di TikTok. Oh, di TikTok. Gak tahu teteh di mana. Nyate warnanya teh putih. Gaya ayo. Ngegonggong. Salah pergaulan, cenah. Kelas ya. Ulu. Rondenya nggak ada, ulu. Eh, ini jelek banget. Tambah aku pakai filter ya. Gini. Ini pakai filter. 10%, jadi 5% kita udahan. Bye, Yorobun. Kenapa sih nggak ada tuh? Mama, aku menis. Udah, aku masuk. Aku mau bandung aja. Berarti tetehnya udah minumnya yang ada aja. Oh, tuh kan bener. Oh, cenah. Siap. Teteh mau minuman, dikasihnya udah air putih aja. Enggak ada minuman apa-apa. Si kembar. Minum ee aja, Kalau sampai ngejawab lagi, awas ya. Kita tunggu. Dia masih gak dengerin, Mama? Dia masih ini skenario enggak. Si yang mana? Yang si yang gak mau diemnya atau yang kata-kata yang kayak cowok? Yang ini yang enggak banyak putihnya. Oh. Yang hai, kamu lagi apa? Namanya tuh siapa sih? Enggak tahu siapa, mau sih apa atau abang. Namanya lagi apa? Lagi lagi apa? Si tete lagi apa? Tapi dia mah kalau kedenger suara aku tuh suka ini sih, riwe. Ini di pinggir HP-nya tuh. Berarti tahu berarti si putri. Maaf ya. Telinganya ditempelin. Hai. Udah kasih nama kita ee ya. Entong atuh ke modal terus. Naon modal. lagi ee. Atuh aneh. Kan orang lain mah yang manggilnya bubu bubu si Teong. Enggak. Jangan. Yang lain doang apa ya? Biasanya orang bubu. Si Teong atau Teong NCT kan dipanggilnya bubu. Kan itu bubu. Oh, itu abu kan. Ini namanya kan biasanya ada apa sih biasanya? Alex. Alex-nya keren banget lah namanya Alep. Apa? Terus siapa ya biasanya namanya? Ada yang anti? Hah? Enggak. Ada itu. Biasa ada nih. Tante. Ada kan orang-orang kayak siapa namanya teh? Kan Tantan kayak gitu. Tantan mah masih oke lah standar di namanya. Acil, iya. Ada yang namanya kucing-kucing cantik gitu namanya apa? Iya, ada tapi enggak. Mochi yang kayak gitu-gitu. Karunya ini. Ngarante. Jadi enggak bersuara lihat.
jadi nggak bersuara. Jangan punung atau maaf ya, emang ibu hamil suka lebih sensitif ya. Namanya siapa? Ganti. Namanya siapa tuh, Hok? Dengan siapa tuh? Bisi mau. Abang, kan yang ngasih nama tuh nggak tahu. Si Berry tuh, okay. Berry namanya si Berry kan, Berry tuh kan. Si Abu teh siapa sih waktu itu teh? Si asalnya si Jerry. Nah, si Jerry jadi Totoy. Otoy. Jerry jadi Totoy. Ada deh, si Berry teh namanya tuh sama Tete dikasih nama Berry, terus sama Ambu almarhum dikasih apa ya? Lupa namanya teh. Jauh tadi. Enggak, sama Abah mah dipanggilnya Jerry. Oh, Jerry. Si Centil tuh siapanya jadi namanya si Centil. Oh iya, Centil. Jalannya teh gitu ngegeyot jadinya teh si Centil. Dulu ya namanya bukan Centil kan. Aku yang namain apa ya tapi lupa. Udah banyak guys kucing jadi udah pusing nih ngasih-kasih namanya. Ya udah welah, kucing 1, kucing 2, kucing 3. Udah enggak jauh-jauh namanya teh kayak si si Tatam, Tantan. Lise lagi tidur tah. Mama kasihan Lise. Ya. Ibu-ibu pisan nih. Hamil keureuneuh wae atuh dah. Koruno, enggak masih kecil tapinya ABG. Alas ya. Korban si Bubu. Ke rumah hoe itu dah. Oh, si Bubu teh atuh Bubu ah. Steong. Tapamnya si Tantan, langsung dikejar sampai itu. Aduh, capek ah, ketawa dah. Mau atuh ah, pesen dulu yuk teh makanan. Nege mare yo no re sarange. Hah? Oh, mama, cing. Meureun baso teh jualanna malam. Ada sih ya, tah. Ada. Oke. Aya nu hiji deui. Nu hiji deui mah ini ah. Kenapa malam? Nanti abisnya jam berapa tuh? Enya atuh meureun kumaha wae tuh munding kumaha wae itu siapa? Malam kan siapa? Yang suka di depan teh? Kita mah dari jam 10 pagi juga udah ada bakso. Oh, udah siapa sih yang bakso yang di depan teh yang di dekat pos? Pos mana? Itu pos komplek yang enggak sekarang mah udah enggak jualan pulang, udah sakit. Alas ya. Iya, Mas Yanto, ya Allah kirim salamnya yang di Jawa ada Mas Yanto. Tolong. Bakso Yaminku. Oh, udah aku mah langganan. Aku mah kalau misalnya aku tuh udah satu tempat tuh makanya tuh pasti di situ-situ terus. Gak mau nyobain kan yang lain. Kayak si Mas Rebu, Mas Rebu tuh siapa? Iya. Mas Yanto. Jawa banyak tukang bakso banyak sih Yanto. Itu yang ya, yang kita itu, yang di rumah itu yang kalau yang di itu Mbak Bebe. Itu pokoknya Mas kembar. Oh ya, itu dari aku kecil, dari aku kecil ya mah. Yang kamu yang dari sebelum kamu kecil mah Mas Yanto. Oh iya, berarti emang udah ya udah tuh. Sehat-sehat Mas Yanto. Tapi cina udah sakit jadi pulang ke Jawa. Udah gak ngontrak atau? Kepo. Ini.
pasti lucu anaknya ini. Siapa? Anaknya Elis. Oh. Cantik kok. Udah gede tadi. Heeh. Matakna aneh enggak segede aku ge. Kayak Elis. Tuh gayanya sama enggak? Kenapa ya bakso uratnya suka plusnya teh bakso telur? Aku mah nggak suka bakso telur. Mah nggak usah, nggak suka bakso urat. Aku mah sukanya bakso telur. Lagi tidur ya? Takutnya teh. Ih takut. Ih, ya Allah ini makan kumaha nalannya ya? Makan apa? Makan bihun gini, bihun yang pedes dan yang telur satu hap kayak gitu cepet. Bihunnya ditelannya gimana? Kayak aku ya gitu meren. Ahalnya bihunnya. Telur satu hap. Oh. Nggak kelihatan bihunnya. Oh. Itu meren. Terus ini bihun lihat nggak berhenti. Terusnya disebut kayak gitu napasnya gimana? Aduh, coba. Perih matanya nih. Ya Allah, gimana kalau mati tersedak? Astagfirullah, tuh jangan. Tapi udah kayak gini makannya udah mah pedes. Bihun kan panjang, nggak berhenti tuh, nggak diputus-putus, terusnya nyambung. Makanya mangkoknya nu gede teteh sakatel nu badak. Ya Allah, apa aku? iya, baterainya udah gue abis. 5%. Nanti kita lanjut lagi di kemudian hari. Ini under eye pattern ini hitam banget. Kan nge-lag mulu. Ini kayaknya aku bakal pali karena biasanya sebenarnya pali, cuman karena lagi ngobrol sama kalian enggak banyak juga sih sebenarnya ngejawabinnya, maaf ya. Tapi ya udahlah, I love Bion Uso. I love. Seperti mati lampu. Ya sayang. Jam. Itu pukul ya. Kenapa wifi-nya? Bocci, bohaya. Lagi deh. Oke, kita bayo, yorobun. Annyeong haseyo, annyeong igaseyo. Kiraso. Neil. 우리 만날 고 우리 같이 만날 고예요. 우리 비디오 콜을 apa ya? 야, 우리가 비디오 콜 gitu ya. 비디오 콜이야. Semoga demi saya, semoga menyenangkan. Bilang lagi. Ya, annyeong. Video call 하고 shower STS. Kenapa ya ini? Aduh, kenapa sih? Jelek banget sinyalnya. Tuh ya, aku udah pakai ini pun nggak bisa diinin. Kan aku mau pakai filter, noh dari tadi nggak pakai filter terus nggak bisa. Ini nggak ada. Kan kalau pakai filter itu. Ya, semuanya makasih. Dadah. Annyeong, Kak Cedar, makasih ya. Bye. See you besok. Video call, annyeong. Kak Angga, terima kasih. Kak Azmi, Malvin, bye. Kak Bayu, bye. Kak Yoi, bye. Kak Wilson, bye. Kak Gen, bye. Kak Aiden, bye.
Kus bye, Agung bye, Fars bye, Bintang bye, Nyanyan bye, Farul bye, Baz oh, Tech bye, Rafli Fli bye, Dipatun bye, Penimbang Rambut bye, Des bye, Fahri bye, Prayoga Rizky Prayoga bye, Dani Cruz bye, Ehe bye, Setia bye, Chandra Yoga bye, Tetnaz bye, Andi bye, Karissa bye, Acil bye, semuanya makasih ya. Terima kasih juga yang udah ngirim-ngirim. Terima kasih juga udah ngirim-ngirimin gift. Maaf ya tadi aku gak bisa nyebut yang ngirim-ngirimnya tiba aja. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Karena besok masih ada video call, masih ada STS juga Azizi kan ya. Ketemu ya di show-nya itu. Gue gak ngerti lagi kenapa kayak gini.